Selanjutnya kita ke Bandung, Jawa Barat. Tito, nih peringati Hari Raya Waisak, Vihara Vipassana Graha di Parongpong Lembang menggelar bakti sosial. Nah, ini menariknya ya, ada sedikitnya 300 paket beras dibagikan gratis ke masyarakat sekitar vihara yang mayoritas adalah umat muslim. Agama calon biku dan umat Buddha Wihara Vipassana Graha yang berlokasi di kawasan Parongpong Lembang, Kabupaten Bandung Barat menggelar bakti sosial. Tujuan membagikan gratis 300 paket beras ini dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak. Paket diberikan kepada masyarakat sekitar yang mayoritas muslim. Harapan kita supaya kan umat Buddha selalu hidup bahagia, sukses. Terus untuk kerukunannya, Bante? Kerukunan supaya kita selalu rukun, tidak ada percekcokan di antara kita. Aksi ini tentu saja mendapat apresiasi. Warga berharap kegiatan ini makin meningkatkan persaudaraan antar umat. Ya bagus. Bagus. Ya, bagus. Harapannya apa sih, Bu? Harapannya semoga tiap tahun lah ya. Semoga ada berkahnya. Oh, kita kan kalau sosial ya sama, enggak ada perbedaan, sama gitu. Ya berterima kasih aja gitu. Ya. Kita mengharapkanlah kerukunan, tidak ada perbedaan kalau masalah sosial. Tak hanya berharap kian tingginya toleransi antar umat, umat Buddha juga mendoakan agar Indonesia damai dan rukun serta sejahtera. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.